Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-63 UM Tapsel tersebut dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Ledikti, Wilayah I, Profesor DRS Saiful Anwar Matondang, MA, PhD, PJ Wali Kota Padang Sidimpuan, Timur Tumanggor, Esos, MAP, mewakili PLT Bupati, Tapanuli Selatan, PDM Padang Sidimpuan dan Tapsel, BPH UM Tapsel, dan orang tua wisudawan. Rektor UM Tapsel, Muhammad Darwis, MPD dalam sambutannya mengatakan, wisuda merupakan momen sakral dan sebuah puncak kesuksesan bagi mahasiswa sebab segala hambatan. Dan suka duka selama perkuliahan terbayarkan dengan berpindahnya tali toga ke arah kanan. Untuk itu, Rektor mengingatkan generasi muda yang menyelesaikan pendidikan di UM Tapsel. Harus terus belajar, meningkatkan keterampilan serta mengembangkan jejaring dan tetap menjaga nama baik alma mater. Di sisi lain, mantan dekan FKIP UM Tapsel ini mengungkapkan perkembangan kampus yang dipimpinnya berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Belajar Kampus Merdeka, MBKM, yakni pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, magang studi independen bersertifikat, kuliah kerja nyata dalam dan luar negeri, serta praktisi masuk. Kampus.